Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa bil amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Kenapa? Karena kekuatan kita, kehebatan kita tidak muncul dengan sendirinya. Butuh siapa? Butuh orang lain yang bisa membantu daripada kekuatan dalam diri kita. Apalagi kita hidup di bangsa Indonesia, bangsa yang terkenal dengan kebersamaannya, bangsa yang terkenal dengan kepeduliannya. Jangankan bangsa tersendiri kena musibah, bangsa orang lain terkena musibah, Indonesia menjadi negara yang peduli kepada siapapun yang terkena musibah. Apalagi kita sekarang, tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang tentu saja kita mempunyai ikatan yang erat dengan agama kita Islam. Tentu saja yang kita bangun saat ini adalah kebersamaan serta kepedulian. Kebersamaan itu menimbulkan kekuatan, kebersamaan itu menimbulkan kehebatan, serta kepedulian akan menimbulkan yang namanya persatuan yang hebat serta kejunjungan tinggi yang luar biasa untuk kebersamaan, keberlangsungan kehidupan yang nikmat dunia akhirat. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu bangunan. Kalau bangunan satunya runtuh, maka yang lain pun akan ikut runtuh. Muslim pun bagaikan dua tangan yang tak bisa dipisahkan. Ketika tangan kanan terkena musibah, ataupun gampangnya adalah misalkan tangan kanan gatal, maka tangan kiri membantunya untuk menghilangkan rasa gatal tersebut. Begitu pula, kita hidup di Indonesia, hidup dengan macam-macam karakter manusianya. Tapi sekarang yang kita utamakan adalah kebersamaan serta kepedulian. Ketika ada tetangga kita misalkan kemarin di Cianjur, Jawa Barat, ini tugas kita sebagai manusia harus peduli dengan saudara-saudara kita. Misalkan ada yang rumahnya hancur karena gempa, ada anaknya meninggal karena tertanam oleh gempa, maka jangan sampai tidak ada rasa kepedulian ataupun respek dari kita. Sebab apa? Bisa jadi mereka terkena musibah suatu saat, tapi na'udzubillah kita yang akan terkena musibah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Karena al-insan madaniyun bitoba, manusia masih memerlukan manusia yang lainnya. Bayangkan ketika nanti kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, siapa yang akan menolong kalau bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Enggak ada ceritanya seorang mayat meninggal, seorang jenazah meninggal bisa ke kuburan dengan sendirinya. Enggak ada cerita ada seorang yang meninggal dunia, ada seorang yang wafat mandi mengkafankan daripada kain kafannya dengan sendirinya, pasti membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Maka tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan pun mengajarkan kita arti kebersamaan. Lihat, bayangkan ketika azan berkumandang salat maghrib di masjid-masjid, di musalah-musalah, di surau-surau telah disiapkan yang namanya iftar jama'i, buka bersama. Nah, itulah tradisi di bangsa kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Terus jalin silaturahmi, terus jalin kebersamaan, karena kebersamaan akan menimbulkan kekuatan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang rajin bersilaturahmi, berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Allah berikan panjang umur, serta Allah berikan keberkahan, serta harta yang melimpah baginya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan takut ketika kita peduli dengan orang lain, pasti orang lain akan peduli dengan kita. Jangan takut kalau kita sayang menyayangi, cinta mencintai, bersama membersamai, pasti Allah akan membersamai kita. Ada sebuah hadis berbunyi, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Ini adalah menjadi catatan untuk kita. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangi, cintai orang yang ada di sekeliling kita dengan kebersamaan dan kepedulian. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini, makin banyak kita kumpul dengan saudara-saudara kita, akhirnya terbentuk
satu rasa kebersamaan, terbentuk rasa kepedulian. Mudah-mudahan kebersamaannya dan kepeduliannya bukan hanya di dunia, namun berlanjut sampai nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah catatkan kita, keluarga kita, bangsa kita sebagai bangsa yang kuat di dalam kebersamaan dan kepedulian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.